Yo ayo 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 Indonesia, ku yakin kita pasti menang. Itulah yang dinyanyikan oleh para pendukung. Tetap suaranya bergema dan memberikan dukungan untuk kita. Jepret! Yo! Roket Jangwe kembali dilakukan dan dinyalakan dan diletuskan dan diledakkan oleh seorang Sadil Ramdhani yang kembali menemukan ritme, menemukan bentuk permainannya, menemukan percaya dirinya tanpa kita percaya, tanpa kita duga. Kembali dari sebelah kanan luar kotak penalti SLJJ, LDR dan boom, 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 syaka-syaka, boom, gol 1-0 UK. Ya luar biasa kita bagaimana Sadil Ramdhani yang memang disiapkan untuk menjadi hurudak di babak kedua, memberikan bukti, memberikan jawaban. Ya ke depan, Sagara tadi kontrol dengan kaki kanan, coba direbut lagi, Sagara kapi kayangan, jambret! Adalah sebuah aksi dari Wong John Nagoro ini. Sebuah aksi dari Sagara yang dari tadi tidak mendapatkan bola. Kontrol dengan kaki kanan. Melakukan tendangan curve dengan kaki kiri. Melengkung ala-ala Dennis Bergkamp dan juga Robin van Persie. Menjadi gol kedua. Membuat terbengong-bengong pelatih daripada Timor Leste. Indonesia 2, Timor Leste 0. Kontrol kaki kanan. Colong dengan kaki kiri. Melengkung. Tendangan bebas kali ini diambil oleh dua pemain kita. Dan jepret! Wow. Ya! Sebuah tendangan pelesiran menuju ke sebelah kanan bergeleser. Dan mampu untuk menembus, mengoyak, memberikan perahara dalam keretakan rumah tangga Timor Leste. Hancur dulu. Satu menggunakan guncangan dunia. Pergerakan lagi ribat para sampai hijau. Jepret! Hat-trick gol, 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 ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang, berupa kebahagiaan, tidak akan pernah berkurang kalau dibagi-bagi, walaupun ini hat-trick menjadi milik seorang Egy Maulana Fikri.